Sepanjang penglibatannya hampir 30 tahun dalam bidang seni tampak ini, karya-karyanya turut dilelong di acara lelongan antarabangsa, antaranya acara lelongan Sotheby's, Brun Rasmussen Auctioneers, Henry Butcher dan banyak lagi. Sewaktu di England, saya banyak kenal pergi luar, bertukar fikiran. Saya banyak jumpa dengan pelukis yang daripada negara lain yang datang ke England sama ada untuk belajar ataupun untuk mengambil bahagian dalam pameran berkumpulan. Daripada situ saya dapat networking untuk mengenal pelukis-pelukis negara lain. Dan daripada 1999-2000 juga, saya kembangkan sayap saya ke luar negara lah. Bila saya ada networking di luar, saya mula berpameran di luar. Sebenarnya daripada titik tolak saya ke England pada tahun 1999 tu lah, yang mengembangkan perkembangan bakat saya sekarang ni sampai ke 20 negara. Ramai yang tidak menyedari bahawa setiap hari, setiap perlakuan kita dan pelbagai benda di sekeliling kita mempunyai hubung kait seni dan proses seni itu sendiri. Suzlee Ibrahim turut berkongsi sedikit pengalaman berdepan dengan ibu bapa yang tidak nampak potensi dalam bidang seni dan industri kreatif. Bagi saya, artis main peranan yang besar dalam masyarakat. Tanpa kita sedar, publik dah involve dengan masyarakat bila dia keluar rumah atau dalam rumah sendiri. So kita kadang-kadang kita, saya pernah jumpa dengan seorang ibu bapa yang berjumpa dengan saya. Dia kata dia tak suka anak dia belajar art. Dia kata tak ada masa depan. Saya kata masa depan art tu terletak pada anak tu sendiri dan perkhidmat masyarakat. Kalau masyarakat tak terima sampai bila, tak boleh. Saya kata. Dan kalau anak tu tak minat, mak saja minat, tak jadi juga. Dan saya cakap, hari ni pun, puan-puan dua orang tadi ni, yang depan saya ni, saya kata, you dah involve dengan art lah. Dia kata, tak ada, mana ada. Saya kata, pergi baju, beli baju kat kedai ni, you pilih ke, terus you pejam, buka mata, terus ambil. Saya pilih, dia kata. Pilihan tu, kita nak cantik tak cantik. Ah, betul, dia kata. Cantik tak cantik tu dah satu art. So, dia pun, oh, ya juga. Ha. So, daripada kat situ, kita bagi benda yang mudah. Kadang-kadang kita beli, bukan pakaian je, kita beli kereta pun ada kita nak. Design dia tertentu, kadang kita nak warna dia tertentu. So, jadi itu adalah art dalam diri kita tanpa kita sedar. Seni adalah satu proses yang akan sentiasa berevolusi. Karya-karya Suzlee Ibrahim juga turut mengalami perubahan. Memulakan kerjaya seni lukisnya sebagai pelukis ilustrasi, seterusnya menjadi pelukis sepenuh masa. Perubahan gaya seninya yang bermula dengan pop art seterusnya bergerak ke arah abstract expressionist. Titik pertamanya saya ke karya bentuk abstract sekarang adalah saya membaca satu artikel di mana nelayan, saya nelayan di Terengganu. So cerita tu sedih saya sebab nelayan jumpa penyu terlekat pada pukat, dia potong perut penyu, dia ambil telur. So saya rasa benda ni tak patut berlaku, kita sebagai bukan seorang Islam, sebagai manusia pun tak patut kita buat benda ni. Dan tergerak daripada situ, saya lukis penyu. Tapi bukan realis, dia ada nampak penyu tu bergerak. Abstract saya muncul pada tahun 1994. Sebelum tu semacam-macam saya cuba. Saya buat surrealism, realism macam-macam. Daripada 1994, saya baca berita pasal penyu yang tadi tu. Dari situ, terus bergerak kepada abstract lah. Masih realis lagi, awalnya sikit nampak lagi macam semi-abstract. Dan sikit-sikit bergerak. Sampai ke sekarang, yang tinggal cuma kesan berus saja yang membentuk karya saya. Pembahagian masa adalah antara salah satu aspek yang amat dititikberatkan oleh beliau. Suzlee membahagikan beberapa hari untuk berkarya dan beberapa hari lagi untuk meluangkan masa berkualiti dan melakukan aktiviti-aktiviti bersama keluarga. Pada peringkat awal saya melukis tahun 1994 tu, bila saya balik kerja saya akan melukis. Okay? Bila malam saya melukis, bila ada masa saya melukis. Tapi bila saya kahwin 1995, dia ada masa untuk family, dia ada masa untuk family lukis. Balik kerja kadang-kadang dengan family, kadang-kadang melukis. Jadi tak berapa tentu. Tapi hari Sabtu atau Ahad, saya akan pilih satu hari untuk saya melukis. Suzlee berpendapat bahawa sebagai seorang pelukis abstract expressionist, perlu bijak menghasilkan karya tanpa sifat-sifat penting diri semata-mata. Dan ianya perlu juga memenuhi kehendak dalam masyarakat demi memastikan industri seni ini berkembang dan seterusnya memacu kemajuan ekonomi negara. Saya suka aliran abstract expression, dia agak kasar sikit.
dia tak penting langsung apa orang fikir, apa orang yang apa orang anggap bila melihat karya beliau. Apa yang penting adalah pelukis-pelukis abstract expressionist, apa dia nak buat, dia buat. Dia tak peduli langsung apa sama ada orang boleh terima ke tak apa yang dia nak buat. Tapi dia bertentangan sikit dengan apa yang saya buat. Saya buat apa yang saya suka, satu, dan satu lagi saya buat apa yang mungkin orang lain suka. So jadi dia ada dua jenis karya yang saya buat. Okay. So tujuannya saya buat karya pertama adalah memenuhi kehendak abstract expressionist sendiri. So maknanya saya pentingkan diri saya sendiri, apa yang saya buat, kepuasan saya. Bila saya tengok satu karya siap tu, saya rasa memang puas. Okay. Dan satu lagi, oleh kerana kita ada peranan dalam masyarakat, kita nak kembangkan art, kita nak orang ramai makin suka art, kita nak art industri ni berkembang sama ada daripada segi minat orang ataupun dari segi sebagai income. So kita kena buat satu karya lagi yang mungkin orang suka. So daripada kat situ, saya belajar pelukis ni dia tak boleh penting diri sendiri. Pelukis ni dia tak boleh mementingkan 100% apa yang dia nak. Okay? Walaupun saya aliran abstract expressionist, saya kena kurangkan ego saya sikit, melihat apa kehendak orang lain. Sebab ada tujuan dua tadilah. Satu, supaya orang minat, orang beli, dan secara tak langsung art ni makin berkembang. Dan yang kedua, daripada segi perkembangan ekonomi lah, sama ada ekonomi individu ataupun ekonomi negara tu akan berkembang apabila jualan tadi meningkat. Ahmad meminati pelukis pop art yang terkenal di dunia, iaitu Robert Rauschenberg. Pertemuan dengan pelukis idolanya itu tidak pernah disangka menjadi kenyataan pada tahun 1997. Sedikit sebanyak membakar semangatnya untuk terus berkarya di peringkat antarabangsa. Masa saya belajar juga, saya ada satu nama aliran pop art yang terkenal, iaitu Robert Rauschenberg. Dan saya memang ada rasa nak jumpa dia. Tapi saya tak tersangka ada peluang untuk jumpa dia. Dan alhamdulillah saya jumpa dia pada tahun 1997. Dan ada saya muatkan dalam katalog terbaru saya, gambar saya dengan Rauschenberg. Dan perjumpaan dengan beliau telah bagi semangat untuk saya ke peringkat global.